sahabatkompas.com, pemerintah melalui Satuan Tugas Penanganan COVID-19 melaporkan penambahan 741 kasus baru COVID-19 pada Rabu 20 April 2022. Maka hingga hari ini, jumlah kasus COVID-19 di tanah air mencapai 6.042.010 terhitung sejak diumumkannya kasus pertama pada 2 Maret 2020. Berdasarkan data yang sama, ada penambahan 4.635 kasus sembuh COVID-19. Sehingga total kasus sembuh kini mencapai 5.840.945. Kemudian, masih ada pula penambahan kasus kematian akibat COVID-19. Dalam 24 jam terakhir, dilaporkan ada penambahan 37 kasus kematian. Sehingga total pasien COVID-19 meninggal dunia mencapai 155.974 jiwa. Dalam 24 jam terakhir, pemerintah memeriksa 133.105 spesimen COVID-19. Hari ini tercatat ada 45.091 kasus aktif COVID-19 di tanah air. Angka ini berkurang 3.931 kasus dari data hari sebelumnya.